Shalom. Perkenalkan nama saya Bernadetta Rion Sahaba. Kali ini saya akan membawakan satu lagu ciptaan saya sendiri untuk memenuhi tugas dari Bu Nilam. Terima kasih. Salam, selamat pagi Bu. Ini tugas saya, Ten Sendi. Saya akan menyanyikan satu lagu yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 3. Buah pada musimnya dan yang tidak
tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Hanya tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Terima kasih. Satu pujian yang berjudul "Sudah Tiba Waktu Kebebasan". Ya, pujian ini saya cipta sendiri untuk memenuhi tugas vokal UAS untuk akhir semester di tahun 2020. Ya, selamat mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya ku dapat kebebasan. Ikatanku terlepas, ku menyembah Tuhan. Sudah tiba waktunya ku dapat kebebasan. Belenggu ku terlepas, belengguku terlepas, ku puji namanya, ku puji namanya, ku puji namanya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu
bagiku seluruh hidupku. Ku persembahkan, ku bersyukur selalu. Ku hidup saat ini karena setiamu bagiku seluruh hidupku. Ku persembahkan, ku bersyukur selalu oleh karena kasihmu. Karena kasihmu aku hidup, oleh karena kasihmu bersyukur, oleh karena kasihmu aku hidup, oleh karena kasihmu bersyukur. Yesus, kasihmu yang sempurna. Terima kasih. Salam, selamat malam. Malam hari ini saya akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Kutemukan Cinta Sejatimu, di mana lagu ini berbicara tentang perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan, di mana Tuhan tetap setia di dalam hidup saya. Ketika saya berjalan bersama Tuhan, bahkan ketika saya tidak mampu, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada saya. Cintamu yang kini
pujian, yang dimana pujian ini menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu menjaga setiap langkah saya kemanapun saya pergi. Dan judul yang lagu yang akan saya nyanyikan yaitu Kau Tuhan yang Setia. Bila pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua.